sampai ke tidak goblok. Iya dia belakang. Memang shocknya keras. Saya sih dia mati ya. Kamu duluan saya sih dia mati. Saya isi bensin dia mati. Tidak sampai. Setahun yang lalu ku digagalkan oleh depo ban depan toh. 350 itu depan. Ini lebar-lebar bingung. Ban depannya terlalu besar coy peleknya. Mataharinya bagus jam segini coy. Matahari sore. Persis setahun yang lalu. Aku mati tidak? Ini apa ini? Senja. Senja. Mati. Mati. Ada waktu. Jalan. Sekarang tuh kayak udah males anjir ngurus motor. Kalau dulu mah kayak rajin gitu. Motor nggak enak sedikit dibawa ke bengkel, dibenerin. Sekarang mah kayak udah bodo amat anjir. Nggak enak bodo amat, yang penting masih bisa jalan ya udah. Kayak gimana? Kayak males aja gitu. Yang enak tenaganya nih motor doang sih. Kemarin apalagi habis di remap, torsinya jadi naik anjir. Nih, wheelie gigi 2 nggak perlu tenaga, udah naik, Cok. Tuh wheelie gigi 2 tuh nggak perlu tenaga udah naik langsung. Kemarin kayak kalau sebelum di remap kemarin ecunya wheelie gigi 2 tuh nggak ada tenaga anjir, jadi harus dipompa gitu. Kemarin habis di remap di Mahen sekali sentak kopling gigi 2 langsung naik, torsinya jadi nambah. Cuma emang tenaga atasnya masih ngambang, nggak tahu dari mana, dari gear atau gimana nggak tahu gua. Tapi nggak apa-apa, yang penting bawahnya udah torsinya udah galak bawahnya. Masuk terbayar kah? Hah? Masuk terbayar. Makanya tuh lewat jalan pintas. Itu lewat harapan. Iya. Harapan? Iya, lewat harapan batu-batu kasar. Itu langsung ke Makassar. Dapat ke tidak nih? Dapat. Sejam berapa nih? Setengah lima. Jadi dari situ baru tuh ke Makassar. Dari Makassar baru turun di Rindau. Yang penting sampai saja. Siapa? Kasih ke atas. Segini. Gini toh. Kasih ke atas ya. Tuk. Tuk. Kalau yang ini mah susah di wheelie cowo, motor ini WR. Soalnya belakangnya terlalu nungging kan, terlalu tinggi. Arem panjang terus kopling keras, jadi nggak enak buat wheelie aja. Kalau yang kayak like ini enak, makanya gua senengnya pakai yang kayak like ini. Kalau ini mah ganteng doang, ini mah di bawah nggak enak aja, dibuat wheelie nggak enak. Besar gini, kalau velg besar dia enaknya nikung, kalau speed tinggi jadi high speed gitu nikungnya. Tapi kalau cornering apa nikung pelan dia nggak enak. Cuma emang kalau ke look tampilan cakep sih kalau velg depan apa lebar, lebih padat gitu kelihatannya. Cuma kalau cornering pelan dia nggak enak, sama agak berat gitu, jadi nggak lincah motor.
senggol, bagus senggol. Bisa tidak? Kalau gonceng aja nih. Bisa, naik gitu. Tidak bisa, bisa. Bisa. Kok pakai ban tahu kok? Bisa itu coba boncengan. Masa apa? CRF gak bisa. Apalagi ban tahu, kalau ban supermoto ya agak susah. Ini sengaja dia lewatin, cari apa jalur yang apa yang agak ekstrimnya. Ini harus kempesin ban dulu, cok, terlalu keras ban. Kelek tuh pasti enak, koleng ini gak enak. Sok belakangnya keras anjir kemarin minta di servis, cuma lupa. Pemandangannya bagus anjir. Sabar, kasih kempes ban leh. Udah gas aja. Tidak, kasih kempes ban. Kasih kempes ban. Gas kempes baru biar enak. Gas. Rekam toh? Dia nyala-nyala tidak? Nyala-nyala toh? Kau rekam satu kali dulu lah. Abar rekam. Rekam naik. Ah, naik kan itu sih. Guys, rekam kan naik kan? Iya. Mau nyoba gantian, dia mau nyoba yang WR. Capek cuy pakai yang WR, ban apa belakangnya terlalu keras, sok belakang tuh kontrolnya susah ya. Tapi yang enggak apa-apa karena dia kan jam apa trabasnya udah banyak. Kita di belakangnya yang goncengan ini, siapa tahu ada momen-momen jatuh kan. Jadi bagus gitu. Iya yang belakang toh. Iya makanya tidak enak belakangnya. Sok belakangnya terlalu keras. Apa? Capek. Kok mau pakai rekam toh? Capek. Apa? Sultan, sabar. Oh, pakai apunya nih? Hah? Kamu dulu lain dulu. Nanti rekam ya? Mobilnya mau kemana? Saya kecengkan ini. Yo nanti di atas duluan. Masuk di atas.
Dia, iya, dia naik duluan. Tanjakannya, cuk. Tinggi juga anjir. Tuh pemandangannya ke sana cakep anjir. Kita lihat. Turun dulu bentar lihat. Mereka udah daripada di atas. Aing terakhir mau direkam. Tuh. Anjing pemandangannya, cuk. Cakep gitu anjir. Dari atas Stadion Lukman Lukas NMB yang dipakai PON kemarin. Kita naik sebelum baterai habis. Ada iya anjing, lu kemana terkas mati motor anjing. Salah jalur goblok. Terus bisa kalau lawan aja jatuh. Kena itu terus bisa belok lagi anjing. Hah? Siapa? Siapa? Di pas stadion. Linda Jora. Tuh. Iyo. Ini kasih 3 lagi. Goblok. Tuh mau turun baru. Baru itu dong mana? Dio dong sudah. Linda sebenarnya. Dio udah terada Lukman udah terading lagi. Linda nice nangis. Di depan ini masih jalan raya. Jalan raya. Kok pada satu di bawah. Baru mau ke mana? Dong ada berdebat apa? Dong ada berdebat apa? Apa? Masuk kamera dulu. Masuk kamera dulu. Bisa. Aku kan kecelakaan. Ini track.
Makan apa tuh bang? Spill dong. Makan enaknya tempe ampas guys, sama kalau di Jember bilangnya kue bom. Oh kue bom, kambing-kambing kalau di Makassar. Kambing-kambing. Kalau yang itu kembang-kembang. Itu ber ya? Bukan bang. Tiba di rumah sakit guys, Puskesmas Harapan Distrik Sentani Timur. Baik guys, kita gagal sinematik. Kita gagal sinematik, tapi sapu video sudah ada. Sapu video sudah ada. Ah, teman lebih penting daripada kita sinematik di gunung. Baik kan tidak? Terada, ada di Lukman kalau tidak salah. Kita part 2 hari ini guys, karena kemarin tidak jadi naik, jadi kita part 2 nya sekarang. Lanjut. 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 Oh, kira sebenarnya. Berarti surek apa sih? Eh, surek nih, Bos. Surek nih, Bos. Surek naik. Part 2 hari ini karena kemarin tidak jadi naik. Yang jalan pertama apa jalan naik pertamanya tadi yang agak susah sih. Karena dia dalam terus batu-batu kan. Wah, view-nya coy apa enggak cantik. Bentar, cok. Kita video. Ya. Kuncinya lepas. Yang di atas boleh bagus. Hah? Ada. Hah? Iya tuh. Ini ada soket yang lupa dipasang kemarin. Korek kan? Rekam. Nanti bawa ke atas ya. Udah rekam sudah? Nah. Sampai naik baru kokes mati. Rekam baik apa itu? Hah? Enak gini coy jalannya. Nah, emang enaknya berdiri coy. Kalau duduk kita kebuang-buang.
batu-batu ini yang bikin jatuh anjir kalau pas ngebut. Bentar, view-nya cat. Si anjir tersabar goblok anjing. Bisa tidak? Kau naik sampai bawah jembatan tuh, kau gas. Kau naik toko jalan tuh. Sekarang kita naiknya cuma berempat. Karena banyak yang nggak bisa kan nih, harus ingin coba ngelanjutin karena kemarin kan nggak belum sempat sampai ke atas, sudah pada turun kan dari sini. Kabar ya. Kita naik dulu. Nggak tahu nyampe atas jam berapa ini. Anjir, view-nya cuk. View-nya cakep kan? Kayak kemarin. Batu-batu anjing yang bikin licin mah. Bukan tanahnya, cuk. Untung jatuhnya di tanah anjir, nggak hancur motor. Aman guys, jatuh anjing. Kok tidak hosa itu anjing. Nah, agak susahnya tuh di sini, cok. Kayak gini batu-batu yang bikin licin anjing. Ngehantam batu langsung bannya apa? Bannya langsung pindah jalur anjing. Soalnya batunya gede-gede, cok. Tuh. Oh, ban depannya belum dikempesin. Pemandangannya cok bagus aja. Hah? Aja tuh. Ah, iyo. Ditanjakan aja. Rubuh ditanjakan. Asap naik. Di ban depan terlalu keras ke apa? Semua keras. Tidak hantam batu langsung. Wah, kira apa? Hantam batu langsung tak buang kali. Memori penuh ya? Hah? Iya kah? Buh, view-nya cok, anjing cakep anjing. Lepas helm dulu, ngap sekali cok. Hah? Nih kan foto-foto. Anjing tinggi cok. Bada. Ada. Di GoPro. Iya. Penuh kah? Ini puing ini besar sekali ya, Pak. Kayak
jatuh tuh. Ayang aja tuh terus terekam tuh. Terus ada ya. Ada itu ini. Ada ini 1 menit nih. Mana? Penuh kah? Hapus apa lagi boleh? Oh iyo anjing. Terserah kau. Anjing, Surex naik cok. Tinggi gila aja. Nah ini agak enak. Ban depan lembek. Jadi kalau kena batu nggak mantul. Wih anjing hampir masuk itu ke jurang cok. Kita kemarin cuma sampai situ cok, karena ada yang jatuh kan, jadi pada turun semua lagi, nggak jadi naik. Sabar hosa cok. Pakai full face host. Ngos-ngosan anjing. Buat belakang anjing. Aneh ke atas. Pindah bebe. Hah? Mana? Iyo kah? Ba. Ada sih masalah di motor. Berapa? Tolong diselamin. Ikat di sini saja toh. Jatuh juga nanti. Hah? Kayak bawa oksigen nih. Yo. Ini lebih susah ini anjing. Susah sekali cu. Hah? Aji. Tanpa rem. Aji tanpa rem. Mana dia? Tengah ini. Oh lewat taman. Torsi terlalu gede coy, jadi bannya cuma muter di tempat aja. Kalau pakai ban tahu mah enak. Udah. Ambil kanan tadi enak cok. Ban belakang dia putar di tempat terus. Jadi ada grip.
udah satu-satu cok. Gigi satu ya terlalu liar aja. Jadi kalau digeber ban tahu dia ada apa traksi. Kalau ban ini mah anjir harus dibantu dorong cok. Pemandangannya cok. Capek dong. Capek cok. Gak mau mundur gigi satu cok. Ini masuk gigi tidak? Masuk, cuma gigi 3 ke 4. Satu tuh. Netral. Satu. Naik dia. Mati kamu nyala ini? Hah? Mati toh? Nyala itu. Iya. Bodoh malas sekali anjing, anjing. Api kerap kaki sekali anjing. Gara-gara kan paksa sangat. Memang orang tidur itu jadi diganggu kak. Trouble sedikit, nggak ngaruh kak. Baru pas di bagian ini lagi lingkaran jempol lagi. Bisa kan tidak itu? Bisa. Bisa cadangan. Iya kak. Ah terhadap bisa. Saya. Oke guys, kita sudah di atas ya, tidak kelihatan cok, gelap anjing. Padahal pemandangannya kesana bagus cok. Tuh. Anjing gelap, udahlah. Penting dalam di atas. Sorry guys, kita terlambat. Arul trouble guys, Arul jatuh-jatuhan cok. Kita terlalu banyak trouble guys.